satu. Ini dia table saw dari Gerenda Tangan yang bisa buat motong dan bisa buat membelah multiplex atau kayu ringan saja. Nah, ini adalah tonggel pem untuk fan-nya dan saya menggunakan putaran kanan dan depan untuk menaikkan dan menurunkan mata pisau serta bisa memiringkan mata pisaunya. Nah, saya menggunakan pustik untuk mendorong agar aman untuk jangkauan tangannya dan ini adalah relasi untuk slide crosscut-nya dan ini bisa disesuaikan ya. Nah, cara memotongnya seperti ini lur. Nah, ini untuk kayu-kayu kecil saja. Kalau untuk yang besar-besar juga bisa, cuman ketebalannya paling tidak sekitar 18-20 mili saja. Dan ini bisa buat crosscut 45 derajat dan 90 derajat.